lagi. Ya, assalamualaikum sahabat kolektor. Selamat datang di channel YouTube Seputar Koin. Pada kali ini saya akan membahas uang koin 100 rupiah yang bergambar rumah gadang untuk versi yang tebal, yang kabarnya harganya sangat mahal, bahkan mencapai 100 juta rupiah. Oleh karena itu, simak dan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki Anda semua lancar dan barokah, dan diberi kesehatan selalu. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk yang pertama, kita membahas desain koin 100 rupiah ini ya, dengan desain sisi depan bergambar rumah gadang yang merupakan rumah tradisional suku Minangkabau yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada nominal 100 rupiah. Dan di sisi baliknya, mulai dari atas ini bertulisan Bank Indonesia 100 rupiah dan tahun pembuatan 1973. Dan terdapat di sisi tepi koin, yaitu tulisan Bank Indonesia. Untuk uang koin ini dicetak di tahun 1973. Dari segi bahan, koin ini yaitu perpaduan campuran dari tembaga nikel. Koin ini memiliki berat 9,8 gram dan berdiameter 28 mm serta punya ketebalan 1,9 mm. Harga, ya, untuk harga ketika kita mencari di salah satu marketplace, harganya itu sungguh sangat fantastis, mencapai 100 juta rupiah. Apakah itu hoax atau fakta? Yes, meskipun harga yang dicantumkan adalah hak penjual dan tidak salah, namun menurut saya pribadi tindakan tersebut adalah sebuah pembodohan. Dan untuk harga uang ini di kalangan kolektor versi Seputar Koin setelah melakukan riset, yaitu di sekitar harga 1.000 sampai 3.000 rupiah dengan kualitas bekas dan kondisi jelek, dan di harga 3.000 sampai 5.000 rupiah untuk kualitas baik dan bagus. Dan jika kualitas belum beredar sama sekali, harganya bisa lebih dari 5.000. Dan informasi terakhir, untuk versi di tahun 1971 dengan terdapat dua gambar pohon kelapa seperti ini ya. Ini adalah uang palsu, atau alias para kalangan kolektor menyebutnya uang uka-uka. Jadi ini uang bukan terbitan dari Bank Indonesia. Ini adalah uang cenderamata. Dan terakhir, saya himbau untuk penonton sebelum membeli atau mengkoleksi uang kuno, untuk lebih baiknya bertanya ke komunitas grup kolektor agar tidak tertipu. Sekian pembahasan uang kuno 100 rupiah gambar rumah gadang kali ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe.